Selangor sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa susulan siasatan kes rasuah terhadap Menteri Besar Selangor Permembadanan MBI. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari meminta semua pihak tidak mengeluarkan kenyataan bersifat menuding jari bagi memastikan siasatan lancar. Tak ada masalah, kita akan menyampaikan maklumat yang sebaik mungkin untuk kita membersihkan kalau ada sebarang keraguan dan untuk kita menjelaskan kalau ada sebarang pertanyaan. Jadi kalau ada yang tersilap, ada yang tersalah, mungkin ada masalah prosedur, kita betulkan prosedur. Tapi kalau ada yang melibatkan kriminal, itu untuk tindakan selanjutnya pihak yang terbabitlah, itu di luar bidang kuasa negeri, yang negeri akan laksanakan penambahbaikan dan negeri juga akan melaksanakan pemantauan supaya hal itu tidak berulang. Sebelum ini, SPRM telah membekukan aset bernilai jutaan ringgit membabitkan siasatan kes MBI berkaitan rasuah konsesi pelombongan pasir.